Kita ni susah nak masuk syurga sebab apa? Sebab apa? Sebab dugaan dia sangat besar. Nabi kata, dalam satu hadis Nabi sebut, akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Nak dimakan ni, nak disapu orang Islam ni. Sahabat tanya, kenapa begitu wahai Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Sesungguhnya umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tetapi tak ubah umpama buih di lautan, sangat rapuh. Bahkan diletakkan, dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam pada ketika itu. Kenapa? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit Wuhan. Paling senang nak faham, tak lama lagi nak berlangsung satu perayaan. Perayaan yang disebut sebagai pilihan raya. Kita bukan nak kempen, tak ada kempen lah, jangan risau. Tapi cuba perhatikan betapa teruk orang Islam berpecah. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Pada malam ini, kita membicarakan tentang Maulidur Rasul. Tadi selepas maghrib telah diadakan program selawat, tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahniah kepada penganjur di atas inisiatif dan kreativiti mengadakan program seperti ini, iaitu meraikan dengan adanya program geng motor berselawat. Nak tak nak kita kena meramaikan tempat tu, datang kita ke masjid, geng-geng motor pun ke masjid semayang dia ramai-ramai. Dan saya pun tengoklah tadi motosikal tadi, ada yang elok, ada yang sempong, ada yang bengkok, ada yang lurus, ada yang lawa, ada yang ikut spek, ada yang tidak. Ada yang berdoa side mirror dia, berdoa. Ada yang sikit kecil nak style, tapi keselamatan tak tahulah. Tapi alhamdulillah, jadi semua yang datang ramai-ramai, mungkin salah satu orang kata perkara yang bersejarah. Yang paling penting sekali bila datang, di samping itu bersempena meraikan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok bulan ceramah maulud ni, besok bulan lopeh kan, tapi tak ada masalah dah kalau kita meraikan hari lahir Nabi itu awal, semasa atau selepas. Malahan kalau kita ceramah di Johor sepanjang tahun selagi belum Ramadan, ceramah maulud di Johor. Jadi kalau di Negeri Sembilan tak ada masalah lah buat ceramah maulud kan, nak-nak pula dia mengikut tarikh pun ceramah kan. Tu yang boleh eh, alhamdulillah. Jadi kenapa? Kerana manusia yang paling hebat dalam dunia ni, itulah dia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah orang lain yang kita sambut celebrate birthday ni walaupun dia dah lama tak ada. Melainkan orang yang hidup je kita celebrate birthday dia. Kan? Cubalah buat kalau nak try kan. Atuk tu dah lama meninggal tapi buat birthday dia. Cuba buat. Jemput semua orang kampung orang taman datang. Keluarkan kek. Siap nyanyi, Allah selamatkan kamu. Dia kan, ramai datang. Mana birthday boy kan? Makanlah dulu. Dia kan, dah hujung tu. Birthday boy mana tak nampak? Birthday boy dah lama meninggal. Tak gila, sewel kau bagi orang tu. Tapi untuk Nabi kita tak ada yang gila. Tak ada yang paning, tak ada yang pelik. Sebab Nabi kita adalah manusia yang hebat. Hebat Nabi kerana apa? Segenap segi, segenap aspek Nabi kita hebat. Malahan tujuan kita buat Maulidur Rasul ni antaranya adalah, pertama nak ambil pengajaran daripada perjuangan Nabi dalam mengembangkan syiar agama kita. Kedua, nak ambil pengajaran tentang kesusahan dan kepayahan Nabi dalam perjuangan Nabi.
Begitu juga satu lagi yang paling penting sekali, bagi menzahirkan perasaan kasih dan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna naik motor tak ada makna kita tak boleh ingat kat Nabi. Makna kita ni join grup motosikal tidak bermakna kita tidak boleh menzahirkan kasih sayang kita pada Nabi. Kok paling cantik sekali lah bila ride naik motor ramai-ramai sambil-sambil tu selawat. Tak ada empat dah. Kan? Tak tengok aku selawat lah tadi. Tak ada. Kan? Jadi mana lain kali itu kita kena buat macam tu. Sambil-sambil naik motor tu selawat. Round. Semanjaya ni round naik motor. Sallallahu ala Muhammad. Semua naik motor. Kan? Bawa speaker tu lah. Kan? Yang satu motor lagi bawa apa? Bawa dia punya ni PA system. Yang satu motor pegang mic. Satu motor lagi pegang speaker je dah. Bawa tentang round. Biar orang dengar, kan? Ha, tu dia. Apa maksud selawat? Wah, tu bonding pula kan. Kita selawat-selawat ni lah apa maksud selawat? Saya ceramah kat Pilah, kat satu surau tu saya kata, "Apa maksud selawat, cik?" Menyaut makcik tu, nak ceramah-ceramah lah, tanya pula dia kena. Korang marah pula ceramah tu kan. Jadi, dia lah sound kita balik kan. Jadi, penceramah kalau dia tanya, biasanya dia jawab balik. Selawat ni, kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Tu dia selawat. Dan Nabi beritahu, tidak beriman seseorang daripada kamu, sehingga aku dikasihi lebih daripada kamu mengasihi kedua ibu bapa kamu, anak-anak kamu dan manusia yang selain. Kono sayang Nabi lebih. Kan? Ha, jadi hari ni walaupun naik motor, sanggup tinggalkan motor kat belakang tu. Sebab dia nak selawat kat Nabi. Sayang Nabi lebih pada motor. Ha, ni sebab naik motor tak semayang. Parah tu kan? Naik motor, buat jelajah masjid. Oh, contoh. Jadi makna ada tanda-tanda kasih sayang kan tu. Kan, break program. Ha. Hari tu saya ride naik motosikal. Oh, Samsung debat pun ride. Saya tengok tadi tak ada motor yang boleh beat motor saya tadi. Oh, satu ayat dia kan. Saja yang mana tak bawa tu yang ini cakap tu. Motor tu, saya ride dengan Pak Ngah saya, dengan Pak Saro saya itu. Tak adalah banyak dah motor. Dalam 50 tak, 5 biji tu. Bawa menemankan Pak Ngah saya. Masa tu Pak Ngah saya baru kehilangan isteri dia. Kita pun jalan round. Pergi daripada tu, daripada Seremban masuk highway. Belum cabaran rider ni tu lah deh. Cabaran untuk orang yang tak pernah jadi rider. Samsung debat, first time. Baru start motor kuyup. Hujan pula. Sampai Seremban, sampai dekat Shell tu, makin lobek hujan. Nak pusing balik kau nak tarui kata. Ha. Sajuk sampai kau talu. Kan? Tak sampai ke baju hujan. Masuk ke highway, masuk pada Selinggi. Berhenti nak ke Gobok Salai. Pi kau dai lu muka le nak ambil gambar. Keluar, pergi pula masuk Simpang Pek. Ha, masuk Simpang Pek, singgah makan asam podeh dengan siput sodut dekat Simpang Pek tu. Lepas tu tahu perjalanan, berhenti kat Ceng semayang Jumaat. Singgah lagi satu surau. Yang tak best tu, Pak Ngah saya tu pula, dia bawa motor, ada motor apa, motor baru Taiwan tu. Motor tang Taiwan tu. Apa nama jenis motor tu? W motor ke apa tak mahu? Saya tak ingat lah tak. Dia daripada Kuala Lumpur, dia daripada Perak, isi minyak sekali kat Kuala Lumpur, pari masuk Seremban, masuk Melaka, pusing Melaka, ikut Moncih, keluar Tampin, pari rumah Tampin, masuk Pilah, pergi singgah channel Pilah, balik Seremban, tak isi minyak dia tau. Awak naik NVX 6 kali isi minyak. Ha, itu yang nak korang belajar dengan ride ni. Macam mana cara buat tu? Kau ada standby botol ke apa? Nak tahu kan?
Tapi pengisian itu yang penting. Right itu satu hal. Bekerjasama itu berjemaah satu hal. Tapi berhenti solat tu. Berhenti solat pula, berkongsi pula pengalaman. Cerita pula benda-benda baik. Apa yang kita dapat dalam perjalanan ni. Ya. Kalau tidak, beramai-ramai, berhenti ambil gambar, makan, balik. Kadang macam tu. So, grup hari ini tahniah lah saya ucapkan. Sebab dia disertakan dengan majlis. Menyerikan lagi majlis, meraihkan. Meraihkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana rajullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Liman kana rajullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak karamat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi kalau kita tengok dalam hal ni, paling penting sekali kita kena faham poin yang paling penting, uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Maknanya apa yang Nabi pesan kita buat, apa Nabi larang jangan kita buat. Kita kena hindarkan tanggapan-tanggapan yang tak elok tentang grup motosikal. Tanggapan yang tak elok. Yang tak elok bukan motosikal tu. Yang tak elok orang yang bawa motosikal tu mungkin. Yang tak elok bukannya pisau tu. Tapi yang tak elok mungkin orang yang menggunakan pisau itu. Jadi maksudnya, macam payah bonar, tak faham kan? Maksudnya tu, kita ni jangan salahkan benda untuk satu benda yang kita tak boleh buat. Asal kau tak semayang dan kau tahu lah, dan sibuk dengan motor tu, tak boleh lah. Tapi dengan motor lagi copek dah sampai semayang. Macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Motor power, exhaust ke kanan, gila tu. Side mirror, lampu besar, fancy. Pak sampai masjid. Adalah faedah. Ini Allahu Allahu Akbar. Lek lalu. Start motor. Aduh, dah lambek pula. Setan pun bisik, lek lalu. Lambek gitu. Sampai yang penting kau pergi dia. Dia pun naik motor daripada nak pacut tadi. Relax-relax. Sekali terangah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah rakaat ke berapa dah tu? Setan bisik lagi. Tak apa, janji kau pahi, lambek pun kau pahi. Orang lain tu langsung tak pahi lah. Betul juga, lagi slow dah. Sampai ke masjid, orang dah bagi salam, dah habis semayang dah. Setan pun bisik, tak apa, kau masuk kau boleh tak hati, kau salam dengan semua orang. Orang kan tahu pun kau tak semayang. Ha pula dah, langsung tak semayang. Ha, jadi jangan pula jadikan Allah petikaikan besok Allah tanya, kau ada motosikal, kau ada kemudahan, kau patut boleh sampai masjid dengan copek, kenapa kau lambik? Sebab antara ciri-ciri kita nak mewujud, nak ikut sunnah Nabi, Nabi solat di awal waktu. Kita kadang-kadang cupil, nanti tak cupil, dah ujung-ujung nah. Kan? Waktu maghrib tu ngam-ngam nak semana azan isyak baru dia semayang maghrib. Lekor nak tengok drama. Apa? Abdikan cintamu. Macam mana tajuk drama tu? Alah, yang sekarang ni drama apa? Dah apa tak tajuk ni? Belum untuk Firdaus, dah habis dah kan? Apa drama sekarang? Mana nyampah tak? Tak tahu lah nyampah. Tak, makna lekor kat benda-benda lain. Kan, jangan. Itu sebab patutnya kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik sebab nak ikut sunnah Nabi. Semayang di awal waktu. Segala yang baik tentang Nabi kita ikut. Dan bila kita sayang Nabi, macam mana cara? Sayang Nabi yang pertama, hari ini kita dengar semua berselawat. Sebab apa? Sebab nak sebut nama Nabi. Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut.
Selalulah kita sebut nama Nabi. Macam penyanyi tu kalau dia suka ke perempuan tu, dia akan sebut nama perempuan tu. Isabella adalah Isabella. Apa lagi? Fiona. Ha, yang dah lama matilah, tiba-tiba ada balik. Tiara. Ha, tiba-tiba ada pula. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu? Zalika, 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 Zalika. Siti Haida, Suzana, Suraya. Ada pun. Kan? Samsul Debat tak ada. Lagu tu tak ada. Yang ada nama orang perempuan. Tapi ada satu lelaki yang ada, iaitu nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya apa? Caranya kita selawat banyak-banyak. Sebut nama Nabi banyak-banyak. Dan Nabi sebut al-bakhil. Wah, oh, tu dah. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Kedokut. Pandai orang sini bahasa Arab pun buat. Belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu-Labi. Al-bakhil, kata. Kedokut kan? Al-bakhilu alladhi zukirtu indahu falam usalli alaih. Nabi kata, orang yang paling kedekut adalah bila sebut nama aku, tak salawat. Malahan Nabi beritahu, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah, aktharhum alaya salatan. Alayhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak, adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi kalau tak sebab orang Melayu ni kadang-kadang, kalau tak sebab, sebab kita buat program, belum tentu diselawat sendiri ke rumah. Orang perempuan pun kadang-kadang tunggu terperanjat baru selawat. Terperanjat laki balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Dapat sekotol lagi tu. Dari terperanjat. Kalau tak terperanjat, tak ada orang. Kita kena lazim kan? Potong bawang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gacik ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Start motor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada minyak pun boleh jalan ni. Dahsyat betul-betul. Sebab selawat punya hal. Jalan tapi dia nolak lah. Ha, kan? Jadi makna kata, selawat dilazimkan dalam kehidupan. Kenapa dikatakan orang yang tak, bila sebut nama Nabi dia tak selawat terkedekut? Sebab digambarkan dalam kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Malaikat itu kepalanya sampai di bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu pada sayap itu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ini. Besar ke tak besar? Besar kan? Maka setiap kali umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, sekali je dia selawat, Allah perintahkan malaikat tadi dengan saiz tadi menyelam ke dalam lautan Nur Arasy Allah. Bila dia keluar daripada lautan Nur Arasy Allah tadi, kibaskan sayap dia, maka tertitislah satu titisan nur daripada setiap bulu-bulu-bulu yang banyak tadi. Begitulah jumlah banyaknya malaikat mendoakan, memohon keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat. Dengan tahap itu baru sekali berselawat. Itu sebab kalau dengar nama Nabi dia tak selawat, dianggap sebagai kedekut. Tapi ingat, kalau nama suami Muhammad, bini panggil tang dapur Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, hanya untuk Nabi sahaja. Ya, selawatlah banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Sebut nama Nabi. Digambarkan bagaimana seorang sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Ketika zaman sahabat, Nabi dah wafat masa tu. Dia pandang Nabi, dia nampak Nabi dalam mimpi dia. Bila dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Sahabat tanya, kenapa wahai Muhammad? Kau marah aku ke? Nabi jawab, aku tak marah kau. Aku tak marah, tapi aku tak kenal kau siapa. Terkejutlah dia. Macam mana pula kau tak kenal aku?
Bukankah semua orang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka Nabi jawab, memang benar aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayahku sendiri, tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur, menangis. Semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi. Dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jadi jangan ambil ringan dengan selawat. Akhirat besok, nak bagi Nabi kenal kita, password yang pertama adalah berapa kali kita selawat pada Nabi. Kalau kita biasa selawat pada Nabi, insyaAllah Nabi tak ada masalah nak kenal kita. Kalau kita pandang Nabi minta tolong, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah akhirat nanti, kalau Nabi sebut kau siapa, maka sesiolah hidup ke semenyayar. Sesiolah hidup kita teh dunia ni kalau Nabi tak kenal kita. Faham? Yang kedua, macam mana cara nak sayang Nabi? Caranya adalah buat apa yang Nabi buat, iaitu hidupkanlah sunnah Nabi. Kerana Nabi kata apa? Nabi kata, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kita ni susah nak masuk syurga sebab apa? Sebab apa? Sebab dugaan dia sangat besar. Nabi kata, dalam satu hadis Nabi sebut, akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Nak dimakan ni, nak disapu orang Islam ni. Sahabat tanya, kenapa begitu wahai Rasulullah? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Sesungguhnya umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tetapi tak ubah umpama buih di lautan, sangat rapuh. Bahkan diletakkan, dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam pada ketika itu. Kenapa? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit Wuhan. Paling senang nak faham, tak lama lagi nak berlangsung satu perayaan. Perayaan yang disebut sebagai pilihan raya. Kita bukan nak kempen, tak ada kempen lah, insau. Tapi cuba perhatikan betapa teruk orang Islam berpecah. Sampaikan monung orang ini. Mana satulah pilihan kalbu satu alam. Pak. Puncanya apa? Macam-macam punca. Dan Nabi sebut, Nabi sebut umat Islam ni tak kuat sebab kerana dilanda penyakit Wuhan. Penyakit Wuhan ni penyakit apa? Tak sama dengan cikukunya. Tak sama dengan influenza. Tak sama dengan COVID-19 ni lagi teruk lagi. Penyakit Wuhan ini adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Tu sebab ada orang dah nak mampu pun sibuk nak pergi kerja jawatan. Tu cakap bahasa direct je lah. Boleh lah ini tu. Bahan nak tumbang lah tu. Boleh lah tu. Semua nak kesih lah. Siapa lah mama tak nak kat kau, kat depan kau. Bangang betul. Ya kan? Dia cakap betul. Cinta dunia, bila dia cinta dunia, dia takut mati. Dia tak dapat lagi dah nikmat tu. Nampak tak? Orang yang datang masjid, insyaAllah ada harapan. Kan? Ada harapan dia bersedia dengan kematian. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Yang naik motor tu, dia semayang. Lepas semayang naik motor, pap, terbabas sikit. Bayangkanlah dengan keadaan air wuduk tu masih ada kek muka. Dia rasa berasih muka. Meninggal dunia. Mudah-mudahan. Tu yang doa imam tadi tu.
Allah mahtim alana ya Allah bi husnil khatimah, wala tahtim alana ya Allah bi su'il khatimah. Minta penyudah yang baik, bukan yang penyudah yang tak baik. Bawa motor pi tompek yang elok. Dah bawa motor tu datang ke masjid, dah tontu-tontu motor tu tak boleh bawa orang yang sebarang naik motor dengan dia. Dah lawa motor, tompek duduk belakang menyongket, bawa anak dara orang. Tak kono lah. Kan? Sentua nak naik tu. Wuih, sentua. Bukan dengan dia, dia terangkit. Orang masjid pun terangkit tengok. Terangkit kopiah. Wuih, ya itu. Siapa tu? Tengok. Rupa bukan anak dara, mak dia. Kan? Dibawa eh. Main azab nak naik motor tu macam tu. Contoh kan. Ha, kita tengok. Cinta dunia catatan juga takut mati. Jadi macam mana cara eh? Apa punca berlaku ni? Pertama puncanya adalah kerana hawa nafsu. Dan yang keduanya kerana tidak yakin. Nafsu terlalu banyak nak kerja dunia. Tak yakin apa? Tak yakin dengan akhirat. Tak yakin dengan balasan Allah. Tak yakin dengan kematian. Tak yakin dengan apa yang berlaku selepas mati. Jadi macam mana nak selesai kan? Hawa nafsu ni perlu diperangi. Caranya apa? Dah siap-siap nak pergi masjid. Hawa nafsu pun datang. Abang nak pergi mana? Abang nak pergi masjid Nurul Hidayah lah. Nak solat. Abang dah janjikan nak pergi makan kat kedai tom yam kat tepi Shell tu. Tepi stesen minyak tu. Saya tak nak sebut nama kedai tu sebab dia tak tanya jamaah kita malam ni. Cukuplah saya sebut tepi stesen minyak, kan? Jadi tak apalah, besok lah pergi masjid. Tak jadi dia pergi masjid sebab dia nafsu tadi digodoh oleh bini tadi. Abah pergi mana abah? Nak pergi masjid lah. Pergi mana ni? Abah kata nak buat pergi pasar malam. Tak iya pula lah. Ayolah. Jom pergi pasar malam. Tak jadi dia pergi masjid. Kono kue. Memerangi nafsu ni. Abang kata nak makan sesama malam ni. Kat kedai tom yam dekat sebelah sesi minyak tu. Kajap ya abang pergi masjid. Lepas masjid kan. Abang dah balik kan. Kita pergi lah kedai tom yam tu. Ha. Kalau abang nampak imam sabar ke depan kan, maksud imam yang slow. Abang akan tahan biar abang jadi imam. Abang baca copek doreh habis eh. Tapi bagi salam tu doa yo. Kau jangan risau. Yalah abang. Kena kuek. Abang kata nak pergi pasar malam. Kajap ya abang sembang, abang pergi semayang tu. Pasar malam tu untuk pengetahuan kau, dia takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Nampaklah, ayolah, anak pun tunggu. Tu sebenarnya. Tak yakin nak macam mana? Macam mana nak yakin? Belajar pun tak nak. Cantik tolok pantai landai, tambik perahu topi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Nak yakin macam mana? Datang majlis ilmu. Tu sebab bila buat majlis ilmu ni, dia buat macam mana? Pasang kemah kat luar. Biar ramai datang. Kat dalam belum tentu ni nak. Ramai lelaki yang period. Kan? Orang perempuan tak nak lelaki yang period. Dia ramai duduk bersidai. Kat topi tu. Kadang tak masuk dia dalam ni. Tapi paling tidak datang bau dengan macam tu. Macam ni ya, kesan ni. Ada hidup selepas mati ni. Rupanya akhirat nanti. Matian itu sendiri pun dimatikan. Tak ada siapa yang mati akhirat. So, konolol, bodoh macam mana pun dia takkan mati. Tak air, ngelogak, hidup dia lagi. Orang kau boleh sampai pecah, tak mati. Hidup dia balik. Kematian itu sendiri dimatikan. Akhirat nanti semua akan dibangkit dengan keadaan telanjang bulat. Telanjang ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk dengok orang lain punya. Tak ada, hui. Tu bukan imam kau, tak ada. Tak ada. Orang tak kenal dah imam masa tu. Nampak imam lagi, imam nampak orang lagi. Nampak saya lagi, saya nampak orang lagi. Jangan main-main. Takut.
masa tu. Ha, nak cerita akhirat tu tajuk lain. Ya, mana kena panggil lagi. Nah, ya. Jadi makna kata kita ni kena yakinkan diri kita dengan cara pergi majlis ilmu. Tak dapat banyak sikit dalam pada ni yang geng-geng motor yang datang ni ha. Ada yang duduk, ada yang dengar, ada yang lekor dengan motor sambil-sambil tu telinga ni mungkin dapat sikit. Kan? Kain songket, benang sutera, lilit sobolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit. Bang. Dapat sikit je ni lah. Malam ni dia dapat poin apa? Yang dia tinggal satu tadi. Semayang awal waktu. Tu dia dapat tadi. Tak apa. Semayang awal waktu ni. Belum subuh dia dah semayang subuh. Punya awal lah. Ha. Sebab apa? Sebab tak habis mengaji lagi. Ha, dia pergi belajar. Tak boleh. Dah kau-kau tunggu. Habis azan dulu. Oh ya kau. Dah nak doreh. Saya doreh-doreh. Sebab kompak dah buat. Senang tidur doreh. Jangan tapak dia macam tu ni. Kan? Ha. Nampak tak? Oh, macam tu cara eh. Lepas tu bila dah naik motor pula, dah ramai-ramai pergi, dah cukup dua marhalah. Marhalah tu kejadah eh, dia tanya pula. Ha. Yang nak menang orang pun tak mati. Kau ikut dia lah, memokak tanya. Dia tak kerti nak jawab. Kan? Cukup kiraan batu kilometer dia tu sampai dua marhalah, maka membolehkan dia musafir. Bila dia bermusafir dengan tujuan itu, maka dia diberikan ruhsah kemudahan oleh Allah Ta'ala, boleh buat salat jamak dan qasar. Tapi tak boleh atas tujuan-tujuan yang tak ada faedah. Oh, ada pandangan kata, kalau naik motor ramai-ramai pergi musafir, tujuannya nak tengok bola, ada pandangan kata tak boleh. Ha. Biar tujuan-tujuan yang baik, tapi ada pandangan kata boleh. Dah halang-halang tu pergi jalan jauh, pergi lah. Contoh, nak pergi Thailand cari ayam, tak boleh jamak. Yang faham-faham, tak faham sudah. Pergi Thailand cari ayam. Ada orang macam tu. Tapi bukan geng motor sini lah. Di tempat lain. Geng Soman Jaya, hello. Amukul. Lampar dekat Thailand, mula dia cari ayam. Geng pusat penyembelihan ayam di Thailand. Dia masuk pusat penyembelihan tu. Dikojokkan ayam tu betul-betul. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba parut dan apa? Dia boleh tanya tu, kek mana nak cik restoran halal? Dah nampak tu. Bangang tu. Tak mengajukan ayam dia, tapi budak ni dah confuse pula, salah makan ayam tu budak ni. Ha, jangan ditorang kan. Sok dah wasah, sok faham lah tu. Ada orang macam tu. Jadi tujuan tak baik, tak boleh. Tujuan yang baik boleh jamak. Bukan kata, apa tu? Saya pernah dulu bawa, ada dua pakcik ni bersama dengan saya musafir pergi ke Sabah. Cik, jom kita solat jamak. Ah, cik tak pandai. Cik ikut saya, cik. Jom kita solat. Kita solat zuhur. Kuat dua rakaat. Lepas tu cik niat buat asar, buat dua rakaat. Kita buat dalam waktu zuhur. Makna maksudnya jamak takdim. Oh, macam tu. Kalau buat waktu asar, cik, maksudnya jamak takhir. Ah, kalau tak buat, tu nama jamak takyah. Okay. Oh, aduh tu. Ah, tak payah tu, nampak balon jangan. Kena buat. Oh, okay. Lepas tu malam maghrib. Ah, cik, malam ni kita buat jamak takdim sekali lagi. Kita buat maghrib jamak dengan isyak. Isyak bawa pada waktu maghrib. Tapi cik, tapi apa? Maghrib tak boleh potong. Oh, bukan tinggal dua kau. Tak boleh. Dah maghrib tetap tamam. Cukup tiga rakaat. Tapi isyak baik dua rakaat. Oh, macam tu. Kalau baik waktu isyak pun macam tu dah. Maghrib tiga, isyak dua. Oh, faham, 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 faham. Acik tak pernah buat. Kadang-kadang kita nampak benda tu. Letakan tu pun tak tahu. Memang ada orang yang tak tahu. Kalau tak pernah musafir, dia tak tahu. Oh, Negeri Sembilan dia jarang musafir dia jauh ni kadang-kadang. Nasib-nasib lah ada time tu dia apa. Kalau balik kampung jauh ada. Oh, Negeri Sembilan dia tak biasa jam. Kan? Dia tak biasa.
Kek sawamban no setengah jam mentogok benar. Hu gila setengah jam weh dia tu. Tu saya heran orang balik Kelantan Terengganu boleh 22 jam dalam kereta. Itu bukan jam tu, tu nama menetap. Menetap dalam kereta. Gila betul. Kan? Cerita lepas jamak malam tu, esok pagi. Pak cik, jom kita subuh sesama. Keluar soalan tu. Subuh ni nak campur dengan mana tu? Nampak? Soalan tu dia tanya. Tu sebab salah satu cara kita nak memperbaiki ilmu kita dengan kita belajar tu ni. Jadi kata cik, tak ada cik, subuh ni subuh je. Tak ada boleh nak jamak dengan yang lain. Sebab subuh memang dah dua. Oh, engkau aku tinggal satu lah. Tak payah dah. Ya? Tu yang ramai yang tak tahu tu. Dia jarang pergi masjid. Tiba-tiba datang hari Jumaat. Gila imam tu, tiga rakaat subuh. Bukan tiga rakaat. Itu nama sujud sajadah. Tahu? Yang pertama, tahu sujud tu tak kira satu rakaat lagi. Lepas ayat kelima boleh dia sujud. Kemudian dah sudah baca. Kemudian dia naik. Sambung ayat yang kena boleh sampai 30. Lepas tu baru dia rukuk. Sampai bawah. Oh, macam tu baru kira rakaat pertama. Faham, faham, faham. Nampak? Bila dia belajar, dia faham. Nampak tak? Ya? Dalam perbuatan-perbuatan solat, mana yang paling tenang sekali? Cerita, cerita. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, daripada bangun, angkat takbir, rukuk, iktidal, sujud, duduk atau duduk sujud, sujud balik, tahiyat awal, tahiyat akhir, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Dagaklah. Ramai jawab sujud. Maknanya lalap. Itu bukan tenang, tahu? Perbuatan menurut pakar teori patik salat, perbuatan yang paling tenang sebenarnya adalah daripada rukuk tu. Bila kita bangun, kalau macam ni tak dapat tenang tu dong. Lepas rukuk, naik. Sami Allahu liman hamidah. Daripada berdiri. Sebelum kita turun, itulah waktu paling tenang sebenarnya. Takkan dapat dirasa ketenangan itu kalau teknik sembahyangnya cara poin itu berkecapui poin. Poin berkecapui. Ataupun bundak samban sebut berdesup. Orang mau sebut menabut. Paling laju menculin. Contoh, laju betul. Mencanak-canak poin. Allahu Akbar, bismillah, Allah, 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 Allah. Kan? Sembahyang tu Nabi kata akan tiba masanya nanti umatku dia bersolat tapi sebenarnya dia tidak bersembahyang. Sebenarnya tak sembahyang pun sebab dia laju betul. Kan? Ada tak lagi penyakit-penyakit untuk umat aku di akhir zaman tu nanti? Ada, Nabi sebut. Penyakit pertama terlalu banyak bersukaria. Kedua terlalu mewah. Ketiga, mengumpul harta sebanyak mungkin. Penipuan dalam merebut harta benda. Saling memarahi. Dengki mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Dalam bahas satu hadis riwayat Hakim. Jadi, untuk menyembuhkan penyakit itu, Nabi dah pesan, kalau kamu berpegang kepada keduanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hidupkan sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Bila Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah, Nabi beritahu barang siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Satu, takkan satu pun tak boleh buat. Benda paling senang minum. Benda paling senang makan. Makan macam mana ikut sunnah Nabi? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita pula lain, selagi belum kenyang jangan berhenti. Makan buah tamar 3 biji,
7 biji, 11 biji angka ganjil. Kurma yang paling baik sekali nak ikut Nabi, kurma ajwa alia. Kalau hari-hari makan boleh botak kepala, bukan sebab dek rasa, tapi harga eh, mahal. Pokok mampu boli-boli lah. Tentu. Apa lagi? Tadi makan, tadi minum. Ada satu lagi sunnah Nabi, tak payah makan, tak payah minum, namo eh poso. Poso sunat Isnin Khamis, poso sunat Yaumul Abid hari putih, poso sunat Arafah, poso sunat Tengzalah Rajab, Syakban. Kan? Isnin Khamis, tak dapat baik Isnin Khamis dah ustaz. Tak dapat baik semua baik hari Senayan, hari Isnin. Sebab Nabi paling suka hari Isnin sebab hari kelahiran Nabi. Kenapa tak pasal kami? Banyak kojo ustaz pada pagi mai ke malam kojo kami. Fahamlah tu. Ha, banyak betul kojo eh. Tak padan dengan tu. Wow. Kan? On tak on? On. Yang faham-faham tak faham sudah. Kan? Ha. Apa lagi sunnah Nabi? Nabi bagi salam, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Naik motor tin. Assalamualaikum. Tuan-tuan. Bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunat. Apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada beberapa salam wajib jawab. Kalau geng-geng motor tengah lepak ramai-ramai nampak anak dara. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tu tak payah jawab. Tu tak wajib jawab, tu main-main, tak ikhlas. Yang kedua, salam di tanah perkuburan. Kita pun tak nak menengah jawapan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Menyaut, salam, lama tak nampak. Menyaut kawan tu. Yang ketiga, bagi salam di R&R bahagian toilet. Gilo betul. Toilet dia punya riang sampai sampai ke toilet lawa tu. Assalamualaikum semua. Mana orang kawan tu jawab? Salam. Dan yang keempat yang tak perlu jawab adalah ujung solat, jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kebetulan mandang imam lah. Salam, mam. Jangan kau buat terkemama imam tu. Jangan ya. Ha, jangan berbuat pula. Bagi salam. Dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu. Nak menunjukkan. Tidak menjatuhkan. Level kita. Maruah kita. Kedudukan kita dengan kita bagi salam. Nabi ketua pemimpin. Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Ha, nampak? Apa lagi? Nabi bersyukur. Kita pun syukur. Pernah satu hari Nabi lapar. Lapa botu mana nak cari makanan ni. Tersompak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau ke mana Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah dengan aku. Mari kita sama-sama cari makannya. Tersompak dengan Sayyidina Umar. Kau ke mana Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah kita orang pun lapar. Jom dah kita cari makan. Jalan-jalanlah mereka berjalan-jalan cari makan. Sampai di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang pernah pergi Madinah. Dekat pintu Babu Salam tu, dekat luar pintu tu, ada satu tembok tak diletakkan label. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum. Bila bagi salam, Abu Ayyub Al-Ansari terkejut. Apakah gerangannya ketiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Kami nak tanya, ada tak makanan kat rumah kau, wahai Abu Ayyub? Wahai Rasulullah. Tak ada apa makanan dah. Yang ada cuma ada buah tamar dengan air masak. Ayo. Maka Nabi kata, Alhamdulillah. Nabi pun ambil Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar tu. Dan Nabi sambung dengan minum. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi jawab, Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebut. Alhamdulillah dapat dengar ceramah malam ni. Alhamdulillah elok pula tak hujan masa ceramah ni. Alhamdulillah dapat duduk topi. Macam ada siap minum. Apa tu? Alhamdulillah pek tengok Samsung debat depan-depan. Contoh. Alhamdulillah dapat pergi umrah. Sambut. Alhamdulillah anak dapat masuk universiti. Alhamdulillah selesai kenduri abah dengan anak yang serontak. Abah dengan anak sesama dapat pergi umrah. Cuba jangan sangkut buruk. Kan? Nampak tak? Sabut. Alhamdulillah laki dan baik. Alhamdulillah bini dan ya. Alhamdulillah bini dan rajin beranak. Rajin beranak. Jangan main-main tu rezeki. Assalamualaikum. Salam beranak ni. Assalamualaikum. Salam beranak ni. Lah, bagi salam nyawut beranak lah ni. Yang seorang tu tak sampai bagi salam. Topuk nyamuk. Pak beranak. Joki lah tu. Kan? Rezeki. Budak tu confused. Tak faham. Ya? Jadi mana kata? Nabi mensyukuri tersebut. Pernah satu ketika Nabi duduk di dalam selimut bersama dengan Aisyah. Nabi sebut, wahai Aisyah. Wahai isteriku. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang dua rakaat? Oh, lama. Ayat puitu. Itu bukan Nabi minta izin sebab Nabi takut bini. Tak. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat dua rakaat barang seketika, wahai isteriku? Oh. Itu bahasa puitis. Apa jawab Aisyah? Wahai suamiku, tidaklah aku lebih rela, lebih seronok kalau kau terus berada dalam selimut ini bersamaku. Tapi pergilah kau, wahai suamiku, ya Rasulullah. Balikkan try buat ayat tu. Wahai isteriku, sedikah kiranya kau izinkan abang pergi ke kodam mamak depan tu untuk membalun untuk canai barang sokoping dua. Tak macam tu lah. Bini punya pergi lah kau memokak. Bukan macam tu. Dia jawab, pergilah kau wahai suamiku tapi janganlah kau lama. Sungguhnya aku rindu. Oh, macam tu. Bau betul. Kan? Jadi bila Nabi bangun, Nabi solat, Nabi ambil wuduk, tiba-tiba terdengar bunyi air mengelogak. Ingat bunyi di masa air? Rupanya bunyi suara Nabi sedang menangis. Ambil wuduk, Nabi menangis. Nabi solat, Nabi menangis. Nabi sujud, Nabi menangis. Sampailah Nabi bagi salam, Nabi menangis. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Bukankah engkau tidak berdosa? Kau tak ada dosa, kenapa kau menangis? Maka Nabi kata, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku atas apa yang Allah dah berikan kepada aku. Nabi yang tak berdosa pun Nabi menangis. Oh, yang banyak dosa ni, relax, relax. Yo, kan? Tengok nak cerita neraka, senyum ni. Malah neraka. Senyum pula tu. Kan? Ada yang tidur tak sakat ni? Tak ada ya? Alhamdulillah, soga lagi betul. Dia ada doa tu tak? Ada doa yang kita baca, hilangkan tu orang yang dengar. Ada tak Ustaz Sazah Hajar kat sini, kuliah kat sini? Ada tak? Tak ada. Kalau kita duduk depan, baca doa tu. InsyaAllah hilanglah ngantuk. Orang kalau dah lelap, togak dah. Tak pernah dengar dah doa tu. Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hilang ngantuk. Orang kalau dah lalap tu, wabillah Rafiq togak dia, dah habis kau, dah jago dia. Tapi saya belum baca ke doa tu. Baru test saya baru. Kan togak tu. Elok soga matu, dah habis kau tu. Kan, gurau ya. Kemudian apa lagi? Nabi senyum, kita pun senyum. Apa lagi? Nabi pakai wangi-wangian, kita pun pakai wangi-wangian. Dan nak ikut sunnah Nabi lagi. Kalau wangi-wangian tu siap tanya kawan kita. Cuba kau bau ni, okey tak? Macam tengit sikit lah. Yang ni kuek nak bau. Ini ayang ni okey. Jadi kita bali itu, kita dapat satu lagi pahala sunnah sebab ikut Nabi. Nabi pilih yang terbaik.
Nah, macam tu. Ya. Nah, apa lagi? Nabi ini juga merupakan seorang yang sabar. Ha. Kono tarik dah habis dah mic ni. Cubaan. Ha, bila bertukar mic yang kedua, mana tak lama nak habis tu. Kan? Ha. Jadi sabarlah tu. Kalau tak sabar, tak tahulah kan. Ha. Jadi, Nabi sabar dengan cara apa? Ada sekali tu orang Arab Badui tu dia rampih kain ridak Nabi tu, dia tarik bertanduk leher Nabi. Bila bertanduk leher Nabi ni, Nabi tak makan pahal kau ni baik tak tahu. Nabi senyum, Nabi kata ambil lah. Nabi bagi kain. Itulah Nabi kita. Sabar. Dah lah syukur sabar pula. Nabi pula pandai bergurau senda. Ha, tu dia. Nabi bergurau senda dengan sahabat. Sahabat makan buah tamar. Tengah-tengah makan tu, bila Nabi pandang tempat lain, dia letak biji buah tamar tu dalam pinggan Nabi. Nah, macam perangai kita makan sate dengan kawan kita. Kawan kita pandang tempat lain, kita letak lidi tu ke dalam pinggan ni. Macam dia makan banyak sate tu pada kita. Rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Biji buah tamar tu letak dalam pinggan Nabi. Nabi pandang tempat lain, dah letak pinggan Nabi. Sudah penuh pinggan Nabi. Nabi berasan tu. Cuma Nabi baik tak hati. Akhirnya sahabat tahu, ya Rasulullah, banyak aku makan ya Rasulullah. Nabi senyum. Nabi jawab, alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kau tolan. Rupa pinggannya kosong. Tak yuk pula lah. Datuk kono lah kita. Ha. Tengok Nabi. Kan? Nabi dengan isteri Nabi. Nabi sangat lemah lembut dan romantik. Ha, balik kan buat. Nabi panggil nama isteri Nabi, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Ha, balik kamu eh. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni tengah. Tak rati pula aku tengok. Ha. Kau jap biru, jap merah, jap kuning tengah. Ha, contoh kan. Wahai pipi yang kehitam-hitaman, nak longot pula hitam tengah. Ha, contohlah. Nabi kalau minum air tu, Nabi tanya, wahai isteriku, tadi kau minum dekat sini kan, dia ikut bekas bibir isteri dia, aku pun minum kat situ. Bismillah. Tengok, romantik. Kita pun boleh buat tu. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Umat ibu mulut kau, tengok. Oh, tak jadi dia minum. Bau baeng, tengok. Contoh. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi. Kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, Nabi tadah dengan lutut Nabi tu. Jadi tangguh. Jadi isteri dia boleh pijak naik unta, naik kuda. Ha. Kita kalau nak buat tu, tolong kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah. Aku tengok semangat masing-masingnya. Ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni timahul. Perak patah pula. Satu hal. Ya. Jadi isteri kita tak naik kuda, tak naik unta, dia naik motor. Contoh, startkanlah enjin motor itu. Contoh romantik. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Sungsonya. Tu yang Malay cakap tu. Saya camah kat simpang renggam menyaut makcik tu, tak muat besen. Nah, siapa suruh pakai besen? Kau seorang pun tak muat. Jumpa main orang masjid. Pinjam bokeh mandi jenazah tu. Tentu-tentu godang. Jangan nama-nama ada orang meninggal ni. Ada orang meninggal pula. Sebab Nabi dengan isteri Nabi dikatakan bila mandi bersama tu tanpa surat benang. Isteri Nabi siram pada Nabi. Nabi siram pada isteri Nabi. Bila isteri Nabi siram balik pada Nabi, Nabi tahan, cukup wahai isteriku. Habis air ni nanti. Nampak? Dia jod. Nampak tengok lah. Tua. Tak teraya tengok eh. Siapa suruh tengok.
di malam mana pula laki dia ni? Abang. Buka lampu dah terbaring orang tua tu terperanjat. Tak kira lah, kan? Buat, kan? Sunnah-sunnah Nabi yang sonang-sonang. Maksudnya tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Contoh macam kita tengok, ha ni ha, tuan pengerusi masjid pakai jubah serba putih sebab Nabi suka warna putih. Pakai. Pakai baju kemas bersih, bersih tu niatkan ikut Nabi. Ha, macam tu. Kalau boleh, kalau boleh, ni saya cakap ni jangan kecil hati pula. Pergi masjid, pakai jubah lengan panjang. Jangan pakai jubah lengan pendek. Jubah lengan pendek, orang Arab bawa tidur. Ramai yang tak tahu. Tu sebab jubah lengan pendek tu kan dia ada dekat, kadang-kadang ada rompol-rompol, ada tali-tali kan. Jadi kalau nak-nak pula, kebetulan tahun tu masjid jemput pula imam, import imam daripada Arab. Dia menengok, orang ni nak semayang, nak tidur tu. Kan? Ramai yang tak perasan tu. Tapi bukan kata tak sah semayang, sah semayang. Cuma kalau nak faham betul-betul lah, kan? Kain ridak, pakai, contoh. Kan? Sebenarnya terlalu banyak. Tapi kesimpulannya nak beritahu, Nabi kita ni nak kenal kita dua password, saya beritahu tadi. Password yang pertama, selawat banyak-banyak. Password yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. InsyaAllah, dengan kedua-dua sunnah Nabi, dengan kedua-dua dengan selawat ke atas Nabi, mudah-mudahan Nabi kenal kita, Nabi selamatkan kita, bagi syafaat untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hormati Allah sekalian, besarlah harapannya. Sepatutnya kita meletakkan target kita supaya mati itu tidak sia-sia. Mendapat syafaat Nabi, ada tiga macam syafaat. Yang pertama, mendapat keringanan di padang mahsyar, mudah sampai masuk syurga. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka tapi disebabkan oleh sekelumit iman kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan kita masuk ke dalam syurga. Tapi kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Takkanlah tak ada tu sebab kita datang program-program macam ni. Lolap pun tak apa. Datang dengan ceramah ke masjid, lolap pun tak apa. Sebab lalap ni memang kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh lalap, orang bagi ceramah tak payah lalap tu. Bergaruh tidur. Sama ke rumah tak payah dia tidur macam tu. Dalam ceramah berio tidur. Kan? Nana pula tampak strategik. Bersandar botol-botol ke tiang kemah. Contoh, jangan beralih lah. Ni contoh. Elok kepala tu sangkut dekat skelep. Contohlah kan. Tapi yang penting, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat memayungi kita, menaungi kita sambil mencatat segala apa yang kita buat dalam majlis ilmu ni, dicatat sebagai pahala. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya. Ingat Rasul, ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Apa-apa pun yang paling penting sekali adalah pengajaran kita. Pengajarannya tentang sayangnya kepada kita. Nabi sampai kesan akhir kehidupan Nabi, nak dicabut nyawa, Nabi masih ingatkan umat dia. Nak cabut nyawa, Nabi masih sebut, umatku, umatku, dia kata. Nabi nak dengar cerita pasal umat dia, sampailah Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umat kau masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya, barulah Nabi tenang. Macam tu sekali. Waktu Nabi kena cabut nyawa, kena tarik nyawa Nabi,
Sakitnya ya Allah, Nabi kata. Dan Nabi kata apa? Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Nabi ingat umat dia lagi. Jadi atas sebab itulah bila Nabi sampai ke saat akhir hidup Nabi pun Nabi masih ingat umat dia, maka tak patut benarlah kita tak sayang ke Nabi. Ya. Jadi ingat, siapa sayang Nabi, selalulah sebut nama Nabi dan hidupkanlah sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuatkanlah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, walaupun sikit, sama-samalah kita kembangkan menjadi intan. Ya? Sebutir pasir, kembangkan menjadi intan. Jadi itu saja daripada saya.